Pasangan sehingga air itu tidak langsung lari ke tanah gitu ya. Kemudian tadi pohon tumbang itu alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa, dan semuanya yang longsor itu tidak ada korban jiwa. Kemudian di titik yang terakhir ini di komplek Ranau, ya ternyata memang ada saluran yang tersumbat yang di sebelah kanan saya. Kemudian juga ada TPT yang jebol, ya Pak Lura ya, yang jebol sehingga Pak Camat air yang dari atas itu masuk ke sini, masuk ke lingkungan Ranau, jadi tidak tertampung, akibatnya TPT itu jebol. Kemudian ada penyempitan kali. Ya mudah-mudahan kalau ini menjadi tanggung jawab kami, dan insya Allah sesegera mungkin dalam minggu ini sudah kami normalisasi di lingkungan di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir di Ranau ini. Pak, untuk ini Pak pengelola perumahan Pak, terutama untuk pembangunan di bantaran kali ini Pak, seperti apa, saya, ada teguran Pak? Sebenarnya tadi sudah ada pesan-pesan kepada warga bahwa kali itu ada bantarannya. Jadi jangan sampai bantaran itu dibangun oleh masyarakat. Kemudian para developer itu jangan menjual bantaran itu, karena itu tanah negara, bukan tanah developer. Tanah negara yang untuk pengaman jalannya air. Jadi kalau umpamanya itu kali itu kemudian di atasnya rumah, itu malah akan menimbulkan masalah seperti ini. Jadi saya harap kesadaran masyarakat juga tentang bantaran ini jangan dipakai untuk apa-apa, malah harus ditanami pohon-pohon besar, malah ini dibangun gitu. Kemudian developer jangan menjual tanah bantaran itu, karena tanah bantaran itu ada tanah negara.